Hai, inilah TV channel YouTube Telajak Laris, penuh dengan kisah-kisah seperti family, kemewahan, lifestyle, masakan, tips kecantikan. Inilah kehidupan saya, TV Telajak Laris. Ida dah sarat, tak payah syukri kita je lah. Saya memang tak larat. Tak larat nak layan kerenah dia. Alamak ni, ini kan YouTube saya, TV Telajak Laris. Okay, sekarang kita berada di SPRM. Dan alhamdulillah sebenarnya video ni saya dah rakam dah lama. Dan saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada SPRM kerana telah mencairkan semua aset saya, telefon saya dan semua benda lah. Okay, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SPRM kerana isu-isu yang membangkit yang melibatkan nama saya, dan saya perlu clearkan kat sini. Hari ni saya dapat ambil segala-galanya yang orang kata yang dibekukan. Dan tak lama pun, dan saya rasa bertuah kerana cerita ini melibatkan scam, tidak melibatkan nama saya. So hari ini saya akan bergerak untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia berani kerana benar, dan tiada istilah mencuri ataupun kita buat scam ya. Alhamdulillah. So sebelum kita masuk, kita kena pakai mask dulu. Kita nak tengok apa yang berlaku. Okay, okay, ini video dari SPRM. Apa khabar? Baik, tunggu scan dulu tu. Oh, scan dulu? Oh, scan dulu. Hah? Oh, cek. Okey, dah. Okey, so korang masih nak tengok kan macam mana rupa SPRM. Ini adalah SPRM Malaysia. So, ini adalah SPRM yang paling terbesar di Malaysia. So, sekarang ni nak pergi sini bukan senang ya. Nak pergi sini bukan senang. Kita kena ada appointment. Betul tak? Kita kena appointment. Betul tak? Ini SPRM. So kalau kita buat salah, sebenarnya kalau kita buat salah dekat sini, kalau kita dipanggil tak sebenarnya, kalau kita buat salah kat SPRM tak semestinya kita bersalah. Oh, tak boleh buat video. Oh, tak boleh buat video. Sorry. Oh, kalau video depan boleh. Oh, dalam tak boleh. Oh, saya kena keluar balik. Okey. Sorry bang ya. Abang Insem. Sorry. Sekarang kita berada di SPRM. Mungkin tak ada, kita tak nampak. Okey, mungkin ada yang tak nampak, kita zoom sikit. Okey, sekarang ni kita zoom sikit. Okey, nampak. Dekat pencegahan rasuah. So kepada anda yang membuat spekulasi yang tak betul, oh Datuk pakai beg mahal RM25,000, atau nyekit kasut. Kasut harga RM5,000, baju harga RM10,000. Sebenarnya saya mencari rezeki yang halal, dan alhamdulillah dah 11 tahun saya berniaga. Dan saya harapkan kepada anda semua netizen, jangan sekadar mendengar sebelah pihak sahaja. Dan hari ni sebenarnya saya tidak sama sekali terkena dengan macam scam, dan tak ada sama sekali. Dan alhamdulillah semua aset saya, rumah saya, duit saya, handphone saya yang dirampas itu telah dikembalikan. Dan saya juga orang yang membayar tax, membayar cukai dengan cara yang betul. So kita tak perlu takut. Dan alhamdulillah saya tidak disabitkan kesalahan. Dan hari ini adalah pengalaman saya yang orang kata it's very struggle lah sebenarnya. Bila saya datang sini nampak saya happy kan, tapi sebenarnya saya pun ada cerita di sebaliknya. Of course saya sebagai manusia biasa turut takut. Dan bila saya orang kata disyaki sebegini, saya cuba untuk mengontrol emosi saya. Dan alhamdulillah bila saya didapati tidak bersalah, saya syukur sangat alhamdulillah. Dan terima kasih kepada yang penyokong saya, penyokong produk saya, penyokong result saya, penyokong jenama tudung saya. Inilah seorang taklah muda sangat, kita dah tua lah kan. Alhamdulillah saya cari rezeki yang halal. Saya bukan scammer. Terima kasih banyak-banyak. Dan doakan segala juga lancar, dan saya nak pergi ambil sepenuhnya barang-barang yang dirampas di SPRM. Terima kasih juga kepada pihak SPRM, POKA, LHDN yang orang kata dah membuat siasatan kepada saya. Dan tiada sebarang orang kata perkara yang tidak elok lah yang saya lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, akhirnya dokumen-dokumen yang dirampas, segala-gala mak nenek, geran, lesen, apa banyaklah dalam ni. Dah pun saya dapat, dan saya begitu teruja sangat-sangat kepada rakyat Malaysia semua kerana menyokong saya. Dan terima kasih kepada SPRM. Ke atas ni sebenarnya tak boleh buat video, so kita tak ada video apa-apa yang saya nak share. Dan hari ni saya begitu-begitu teruja. Awak kerja SPRM ke? Awak kerja SPRM? Oh bukan, ingat dia kerja SPRM. Tapi saya rasa teruja. Tahu-tahu macam orang taskar tu, babai-babai ni kita. Nama tak? Okay, so apa pun pengalaman ni mengajar saya erti
dokumen yang betul, pembayaran NHS yang betul, jangan mengamalkan rasuah, jangan orang kata buat benda yang tak elok sebab SPM ada di mana-mana sahaja. Jadi kepada anda kat luar sana, jangan buat perkara yang tak elok sebab dia akan memudaratkan diri anda. Tengok macam saya, alhamdulillah disebabkan saya tidak ada melakukan sebarang kesalahan, harta-harta saya dipulangkan, handphone saya, laptop saya, geran saya, dan syukur alhamdulillah kepada mereka yang memfitnah saya dan membuat cerita-cerita tidak betul, hanti-hantikanlah ya. Daripada anda menyebut hal saya, lebih baik anda sebut kerja anda, bisnes anda, anak-anak anda. Akhir kata daripada saya, buatlah kebaikan selagi mampu dan kurangkan keburukan. Amin amin ya rabbal alamin. Bye bye, saya nak balik naik kereta saya yang cantik. Boleh kereta ni saya akan jual. Biasa saya akan beli kereta dalam 2-3 tahun saya jual balik. So nak tahu bila saya jual, korang kena tunggu ya. Okey. Bye bye, assalamualaikum. Oho, terima kasih kawan-kawan kerana menonton channel TV Tanjak Laris. Makin lama lagi ramai orang subscribe. Kenapa? Sebab seronok sangat channel ni. Tapi saya merayu. Saya merayu sangat dekat korang. Tolong tekan button subscribe kat bawah ni. Sebab apa? Sebab dia percuma, tak kena bayar. Janji, sumpah tak kena bayar, percuma. Sebab satu button anda memberi semangat kepada saya untuk buat lagi banyak video. Terima kasih kepada kawan-kawan kerana support TV Telajak Laris. Saya sayang korang. I love you. Bye-bye.